Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel kita Angkot Padang. Hari ini kita lagi di Mandala Car Lapai. Tempat di mana mobil yang di belakang saya ini mau menghias mobilnya, menambah interior, lampu di atas. Jadi ini mobil jurusan dari Padang Muara Labuh. Mobil ini jarang diekspos, jarang-jarang terlihat. Jadi kebetulan ketemu di sini, kita pergi main ke Mandala, ketemu mobilnya baru masuk hari ini, malam ini, dan lagi dikerjakan. Jadi nanti kita bakalan ikuti bagaimana pengerjaan interior di atasnya. Kita ikuti sampai mobilnya selesai. Bagaimana keseruannya? Terus channel kita Angkot Padang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Angkot Padang. Oke. Mohon maaf sebelumnya untuk netizen pengikut Angkot Padang. Sebelumnya kita agak jarang posting video karena wabah ini. Jadi kita akan coba untuk terus posting setelah PSBB pertama dan sekarang PSBB kedua. Jadi untuk sanak semua yang masih di wilayahnya PSBB, jangan lupa kalau keluar pakai masker, karena di Kota Padang sudah banyak sekali yang terkena virus. Jadi ingatkan terus kepada rekan-rekan sana-sana semua untuk selalu pakai masker. Oke. Kita tengok di dalamnya bagaimana pekerjaan interior dalamnya oleh Bang Rico yang punya Mandala. Oke, kita tengok ya. Jadi sekarang lagi pekerjaan interior dalam lampu. Tadi udah dipasang lampu tengah oleh Bang Rico.
jalan.